Nanti setelah Juni saya akan lihat APBN lagi. Kalau memang memungkinkan akan dilanjutkan berikutnya. Tapi pajak sampai Juni sambut, ya? Ini berasnya juga beras premium, ya? Yang diberikan kepada Bapak Ibu semuanya ini beras premium, bukan beras yang coba dicek aja nanti sampai dalam pun bisa konsep tunggal-tunggal. Saya jamin berasnya beras baik dan beras premium. Kalau yang kayaknya ini, yang beras kalau yang biasa 10 kilo yang di Balai Desa dapat, sudah dapat kan, dapat TKH juga Mas. Alhamdulillah bisa membantu misalnya yang bahan pangan kan bisa untuk itu Mas. Kalau yang uang bisa untuk bayar sekolah gitu ya. Alhamdulillah seneng Mas. Iya seneng banget Mas, seneng sekali. Ya tidak bisa dibayangkan ketemu Bapak nomor satu.